Halo, assalamualaikum warahmatullahi Hai, wabarakatuh. gimana nih? Inilah makanan khas Sunda, yaitu jolem ikan lele dan nasi liwet. Hidupku Ikannya lele. kita masukkan yang udah dicampur dengan bumbu-bumbu, kita masukkan ke dalam terus kita ganggang. Ini nasi liwetnya sama ikan yang udah dikasih bumbu. Ini adalah Nah, makanan khas Sunda ya, nasi liwet plus jolem lele. Oke, ini yang lagi nyukinya ini orang Banten, Bapak Abasid Tohang. Oke, terus Mantap. Kalau yang mau pesan bisa. Oh, bisa, bisa. Bisa, bisa. Ini proporsinya berapa, Mas? Proporsinya 30.000 lah. 30.000. Ya. Oh, murah ya. Murah, murah. Cukup pas di kantong kita semua lah. Kalau di saya 30.500. Ya gitu. Iya. Wow, tingkat kematangannya sangat maksimal. Ini ikan lele kalau dimakan, kalau dimasak secara dijolem akan terasa seperti gurame. Nasinya seperti nasi ini ya, biryani kebuli kan. Nih nasinya diaduk-aduk ya, nih sudah lapar. Itu rasanya di lidah itu pas. Oh, gak keasinan itu? Pas. Pas. Panas, panas ya. Mantap. Pas semuanya. Kalau tuh gara nang diimah ke hayang dunia nukio. Mangga suti. Bubulu kali tuh kata sih mah. Ya sama rana. Gimana aja? Mau tetis? Mas ada tetis? Mau panas? Hei. Duh, nanggung ini. Bagaimana Pak? Ini kesan-kesan ngaliwet. Rasanya gimana Pak? Maknyos. Maknyos, siap.